Selamat malam sahabat RPK dan sahabat Yamuger dimanapun berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali Yamuger on air di RPK di jadwal rutinnya yaitu Selasa, Minggu kedua, yaitu Minggu ke pertama dan hari Minggu di Minggu pertama dan ketiga. Talk show ini merupakan kerjasama Yamuger dengan Radio RPK 96.3 FM. Selama satu jam ke depan, kami akan menemani sahabat RPK melalui program ini. Yes, sahabat RPK juga bisa berinteraksi dalam talk show ini dengan menghubungi pesawat telepon di 021 di 8000444. Di SMS atau WhatsApp di nomor 0815 1800 4444, serta melalui live streaming di YouTube RPK FM di 96,30, dan dapat menuliskan tanggapan juga ataupun pernyataan di dalam kolom komentar. Oke, malam ini talk show kita berjudul dengan Talk Show Bersama Suara Yamuger, dan kami berempat di sini akan mengutarakan apa aja. Siapa itu, apa itu Yamuger, kapan dan bagaimana, dan apa aja program-program yang diadakan oleh Suara Yamuger, apa yang dilakukan Suara Yamuger, dan hal-hal menarik lainnya. Nah, sebelum kita mulai, kita akan perkenalkan diri kita masing-masing dulu nih, yang dimulai oleh dari Kak Florence Pohan. Silakan Kakak. Ya. Baik, saya akan perkenalkan diri saya. Saya Florence Pohan, tapi biasa orang pemanggil saya adalah Teti. Saya 15 tahun lebih bekerja di Yamuger sebagai staff di bidang musik. Kemudian pada akhir tahun 2022 kemarin saya mengakhiri, dan saya sudah sampai pada ujung, yaitu saya pensiun alias pensiun. Saya kebetulan adalah putri bungsu dari ayah saya, E.L. Pohan, yang menjadi salah satu pendiri dari Yamuger ini. Nah, untuk ini saya juga sudah bergabung di Suara Yamuger. Saya persilakan juga nih Mas Abe, yang orang yang berkompeten sangat di Suara Yamuger. Silakan Mas. Selamat malam sahabat RPK. Saya Abe Simpson, berjemaat di GKI Rawamangun. Saya di Yamuger bantu-bantu Mas Sony, bantu-bantu Bu Teti. Gitu deh pokoknya. Oke. Lanjut. Bung Beno. Oke. Perkenalkan, nama saya Christian Benvenuto Latumairisa, tapi ngetopnya dengan nama Beno, karena itu nama singkat, nama panggilan. Saya warga GPIB Jemaat Nasaret dan ambil bagian dalam pelayanan sebagai presbiter di jemaat saya. Tapi saya juga bertindak sebagai guru sekolah minggu untuk persekutuan teruna. Dan lebih jauh lagi melayani sebagai pelatih paduan suara, vokal grup maupun ensemble di gereja saya. Sibuk sekali. Saya bergabung di Suara Yamuger, lanjut ya Mas Abe. Itu agak-agak bingung kapan saya sebetulnya bergabung ya. Karena dari sejak lama seperti Mas Abe suka bantu-bantu juga di Yamuger. Pernah ikut paduan Suara Yamuger, tapi waktu itu mungkin belum disebut Suara Yamuger mungkin. Jadi pasnya itu mungkin ketika pandemi. Waktu pandemi itu diajak untuk ikut di virtual choir, dan setelah itu baru sadar, oh ternyata saya sudah diterima menjadi anggota atau keluarga Suara Yamuger. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Sekian perkenalannya ya. Iya, sekarang saya. Nah ini, Bulura. Selamat malam RPK, saya Lydia Hutapea. Profesi saya sekarang sudah ibu rumah tangga, sudah tidak bekerja maksudnya, dan saya jemaat HKBP Sudirman, Jakarta. Karena ada dua, di Medan juga ada. Saya di Jakarta, profesi saya di HKBP sebagai ketua seksi musik.
Nah, sudah ada di seksi musik ini puluhan tahun lah. Saya diajak ikut di bergabung di Suaranya Muger ini sama kayak Mas Beno juga pas pandemi. Waktu itu kita mau bikin festival, tapi akhirnya pandemi masuk. Akhirnya kita bikin virtual choir, kalau nggak salah itu di 2021 ya, sama kayak Mas Beno. Iya. Saya bergabung di 2021 dengan virtual choir. Di situ saya banyak ketemu sama berbagai jemaat dari berbagai gereja, termasuk dari Mas Abe yang jago banget, Kak Florence, jago Mas apa? Beno, jago-jago nyanyi yang pasti. Saya banyak belajar di sana. Aku paling junior. Mas Beno. Nah, selanjutnya Bapak Ibu dan kita akan kembali memulai perbincangan lagi, tapi ini tentang apa, siapa, dan bagaimana sih suara Ya Muger. Nah, yang paling tahu tentang hal tersebut adalah yang di paling ujung kanan sebelah saya. Itu karena beliau kunci ya. Paling tahu gitu. Ya. Beliaulah yang mengerti cikal bakalnya suara Ya Muger. Silakan Mas Abe. Oke. Sebetulnya gini, Bung, suara Ya Muger tuh dulu aku beride gitu kan di awal dulu ya, waktu bantu Mas Sony dulu di awal tuh, aku kebayang berawal dari teman-teman pemuda gereja di GKI Rawamangun loh ini, Rawamangun. Yang deket sama kantornya Ya Muger kan, nggak tahu Ya Muger tuh apaan, awalnya tuh itu, lo nggak tahu Ya Muger, lo gimana sih gitu kan. Nah, tapi lalu kemudian lalu aku pikir, okay, mungkin memang generasi yang kelahiran 90 akhir mau 2000 udah makin nggak tahu ya. Kayak anakku kelahiran tahun 2000 nggak tahu tuh Ya Muger apaan gitu kan. Nah, sampai dengan terus kupikir, okay, Ya Muger mesti melakukan sesuatu gitu kan. Nah, suara Ya Muger ini seperti club gitu, kayak music club, kayak orang kumpul-kumpul di situ. Terus nanti Ya Muger sebagai salah satu sumber informasi musik gitu kan. Terus kita diajarin gitu. Terus kita bermusik di situ, ngapain aja lah, happy-happy gitu ya. Terus ilmunya bisa dibawa balik ke gereja gitu kan. Nah, lalu insan-insan ini menjadi ambasador-ambasador Ya Muger gitu. Tujuannya ya jelas untuk kemudian setiap gereja musiknya berkembang, jam besar nongol lagi, langsung itu namanya jam besar, itu jam besar, deng, artinya mesti berhenti. Tapi tunggu sebentar. Nah, harapannya supaya lalu kemudian musik di gereja masing-masing bisa berkembang secara lebih merata, gitu kali ya. Gitu. Kita mungkin break dulu ya. Oke. Break dulu. Sahabat RPK, tetaplah bersama kami sebentar, kita masuk ke dalam break. Namun pembahasan yang seru ini akan kita lanjutkan kembali setelah break berikut ini. Satu rasa indahnya.
Baik sahabat RPK, kita lanjutkan kembali talk show kita malam ini dengan topik talk show bersama Suaraya Muger. Namun sebelumnya kami ingatkan kembali sahabat RPK dapat berinteraksi dalam talk show ini dengan menghubungi pesawat telepon nomor 021 8000 444. Saya ulang, 021 8000 444. SMS boleh juga di SMS atau WhatsApp di nomor 0815 1800 444, serta melalui live streaming di YouTube RPK FM 9630 dapat menulis tanggapan ataupun pertanyaan di kolom komentar. Kita akan mendengarkan kembali ini dari Mas Abe dengan Mas Beno, Jeng Lydia. Apa sih motivasi kalian ini untuk bisa bergabung dengan Suaraya Muger? Boleh? Namboru dulu, namboru dulu. Oh, yang perempuan dulu ya. Oke. Namborunya band. Namborunya band ini. Namboru ini julukan panggungnya adalah Esme. Alias Esmeralda. Oke, oke. Oke. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya bergabung di Yamuger ini seperti yang tadi saya sudah sampaikan di tahun 2021 pada saat pandemi. Motivasinya kalau misalnya dibilang memuji Tuhan itu sudah pasti, ya kan? Nah, udah pasti suara saya hanya untuk Tuhan karena saya dapat talentanya dari Tuhan. Yeah. Jadi saya kembalikan ke Tuhan, benar enggak Mas Ben? Amin. Ya. Nah, saya juga pengen punya teman banyak berinteraksi di Yamuger. Buat saya luar biasa. Seperti setiap latihan tuh pasti ada ketawa-ketawa. Selain dibarengi dengan latihan yang serius dan lagu-lagunya juga spektakuler yang pasti. Karena di Yamuger itu saya suka banget sama musik. Musiknya saya suka setiap latihan, mau itu rekaman, mau itu virtual ataupun mau live, saya sangat cinta sama musiknya. Makanya saya suka nyanyikan itu berulang-ulang dan sampai akhirnya saya hafal. Nah, motivasi selanjutnya selain tadi ketemu teman-teman banyak, kebetulan saya suka nyanyi, tapi saya bukan penyanyi. Hobi nyanyi akhirnya disalurkan di Yamuger ini. Terima kasih yang sudah mengajak saya, Kak Teti. Sama-sama. Semoga kita semuanya juga punya motivasi yang sama. Kita serahkan semuanya suara kita untuk Tuhan. Yep. Kalau Mas Beno bagaimana? Seperti yang tadi saya beritahu bahwa saya suka membantu. Membantu dalam hal ini membantu Yamuger. Yeah. Ketika tahu bahwa ada Kidung Keesaan, di situ pun saya melihat bagus sekali Kidung Keesaan dengan visinya ya. Yeah. Ketika mengumpulkan berbagai lagu dari berbagai denominasi. Jadi ketika saya tahu suara Yamuger juga menyanyikan lagu-lagu Kidung Keesaan waktu itu di virtualnya maupun dalam pelayanan, itu saya terpanggil untuk bisa menjadi bagian dari suara Yamuger. Dan selain memang hobi dan talenta musik atau bernyanyi itu yang saya rasa saya dapatkan dari Tuhan, jadi kembalikan lagi untuk memuji memuliakan Tuhan. Wah, kira-kira seperti luar biasa itu. Ini betul-betul Yamuger diberkati dengan dua orang yang berdedikasi yang mau membantu Yamuger dengan sepenuh terima hati. Terima kasih karena kita diterima. Kita sambung lagi Mas Abe nih. Mas Abe. Iya, Mas Abe. Iya, Mas Abe. Bung Beno ini emang benar suka bantu. Kalau tenor kurang dia take tenor. Iya, itu dia. Kalau bass kurang take lagi kirim. Memang ya. Galau jadi ya. Bagus kok. Nah, tapi memang iya, maksudnya harapan menurutku gini. Musik itu terlepas dari berbagai macam label ya. Mau musik gereja kayak mau musik apa, tapi sebetulnya musik itu menyatukan orang. Dia sebetulnya tidak dalam rangka memisah-misahkan, walaupun ada banyak genre ya, ada jazz, ada rock, tapi sebetulnya musik itu menyatukan. Sehingga memang asiknya dikerjakan bareng-bareng gitu. Nah,
dalam hal ini, apalagi dalam konteks musik gereja, nyanyian jemaat, ya, ada orang Jawa, ada orang segala macam nyanyi dengan latar belakang yang berbeda-beda, ada yang classical train, ada yang nggak classical, ada yang ini, terus mereka semua nyanyi bersama-sama, ya itu menurutku seru gitu kan, gitu, termasuk bermusik juga, ada yang latar belakangnya classical, ada yang latar belakangnya contemporary, ada yang gua belajar di rumah doang sendiri, fine, semuanya ketika dikerjakan bersama-sama itu seru. Termasuk yang musik tradisi ya, termasuk yang musik tradisi ini, gue bisa kelenengan, kepake nggak? Wah kepake, gitu kan. Seperti itulah kira-kira. So, semakin rame, semakin seru pasti. Iya, pasti. Harusnya gitu. Apalagi waktu terjadi COVID ya, iya. Kita sebetulnya memang, apa, kalau saya lihat, ya Tuhan itu baik sekali, memang baik, sangat baik bahkan. Di saat kita sebetulnya kalau di rumah saja kan agak frustasi ya. Kita nggak bisa ketemu sama siapa. Kita yang biasanya aktif di gereja untuk pelayanan bernyanyi, tapi kita karena situasi itu mau tidak mau hanya di rumah. Iya. Tapi kok ada jalan keluar? Iya, betul. Tiba-tiba kok ada bisa kita melalui Zoom, kita bisa membuat virtual choir. Ya satu lagi ini Mas Abe ini yang membuat kerja keras. Ya, nah saya waktu itu diminta oleh Pak Sony, Direktur Yamuger, untuk coba deh kita mau buat program karena PGI Oikumenikan mau membuat mibar Kristen. Kemudian ya udah kita cari lagu, terus nyambung gitu, langsung mencari teman-teman bersambut ya. Jadi itu benar-benar blessingnya, dekat banget buat kita, karena jiwa kita juga terpuaskan, ya kan? Ada kita pengalaman bisa, juga di situ. Kita menyanyi, kita menyampaikan, pengalaman tapi semuanya itu juga dari Kidung Kesa, kan? Kita luar biasa juga, ternyata banyak, oh masih ada lagu nih yang temanya cocok. Waktu itu kita mulai Paskah kalau nggak salah terus ada itu, wah kok ini tepat sekali gitu. Di saat yang bersamaan ketika para penggiat musik gereja ini bingung mesti ngapain kan gitu ya, tiba-tiba kita gak boleh ke gereja gitu kan, gereja di rumah, terus nyanyi juga nyanyi sendirian, itu tadi ya aku bilang ya, nyanyi di depan TV, aduh gak enak banget ya gitu kan. Tapi teknologi menjawab kebutuhan itu, dan ternyata wih kita bisa bikin virtual choir tiba-tiba dari ujung pandang lah, dari mana-mana gitu kan ya. Lalu kemudian jadi ketemu gitu kan, oh ini ada lagi, nanti akan ada yang kirim lagi malam ini suara, oh oke tungguin, udah mau diedit, ya tungguin lagi gitu kan. Itu kayaknya saya itu mas, ngaku. Gitu kan, termasuk ya itu tadi yang aku bilang, waduh bassnya kok cuma 4 ini, Bung Beno boleh tambah lagi mas, oh ya saya siap. Jadi tumbal ya, saya jadi tumbal. Tapi artinya, tapi asik mas. Ya, jadi memang terbuktikan ya bahwa memang kita harus mengerjakan ini bersama-sama. Termasuk di dalamnya ya udah denominasi gereja semakin banyak gitu. By the way ini ada yang WhatsApp nih ya. Boleh saya baca ya dari Marjia. Nomor 0812-9418-3381 dengan Ibu Marce. Shalom, bangga dan salut akan kehadiran Yamuger. Di tangan Yamuger, lagu-lagu rohani menjadi semakin lebih hidup. Tuhan Yesus memberkati Yamuger dan orang-orang hebat di dalamnya. Yes. Amin. Tuhan Yesus memberkati Ibu Marce juga. Makasih, Ibu. Terima kasih. Jadi intinya Kak, pandemi itu nggak bisa menghalangi program-program Yamuger. Betul. Ya. Ya. Gitu ya. Dan tidak menghalangi kita juga bernyanyi. Kita untuk bernyanyi memuji Tuhan. Ya. Ya. Jadi semua itu dilengkapi. Luar biasa betul, ya. Betul. Ada hal yang lucu sebetulnya. Kalau boleh saya ceritain. Waktu virtual choir zaman-zaman pandemi itu kan kita takut keluar. Oh iya. Jadi rambut saya tuh udah gondrong segondrong-gondrongnya. Saya enggak bisa potong. Tapi kita harus tampil di virtual seperti apa ini? Rambut saya kan kalau udah panjang udah enggak banget gitu ya. Jadi saya terpaksa pakai kayak apa tuh?
kayak udeng kayak Bali gitu. Oke. Ya menyamarkan ya. Iya. Oh, bukan Mas Beno doang. Oh, gitu ya. Saya juga punya. Take suara harus cari ruangan yang kosong dong. Betul. Yang kan? Itu susah itu. Jam 12 malam adalah situasi yang paling enak okay, untuk siap. Rekaman. Ya. Oke. Okay. Betul. Tuh, tiba-tiba pada saat udah mau selesai gitu ya. Teng, tukang. Tukang. Ada aja tukang skuteng, tukang apa tukang, itu kan. Ulang lagi. Di situ sih banyak serunya, ininya. Serunya. Walaupun secara teknologi itu bisa dihilangin. Sebenarnya ya. Cuma memang aku sengaja enggak bilang ya biar ulang aja tuh. Oh, oke. Ya. Iya, sebetulnya bisa kok dihilangin. Kerjain. Seru sih. Seru. Oke. Mungkin kita bisa dengar nih salah satu lagu yang keberagaman. Memang dari Yang Muger ini kan suara Yang Muger kan benar-benar anggotanya tuh denominasi beragam ya. Dari non-denominasi. Boleh kita dengar kali sebentar ya? Keberagaman. Kalau dengar lagu ini ya, keberagaman ini pada waktu kita menyanyikan ini saat launching. Kidung Keesaan di GKPI Rawamangun ya. Sekaligus waktu itu kalau nggak salah PGI juga ulang tahun ya. Iya. Ini memang seru saya bilang ya, karena kan musisi Yang Muger, staff Yang Muger, terus teman-teman dari Gita Bakti dari paduan suara yang lain yang semua terlibat di dalam acara launching itu. Betul. Jadi benar-benar juga keberagaman. Ada prosesi Ibu tuh luar biasa aku lihat tuh prosesi pembawaan bukunya dengan tari-tarian. Ingat ya, dengan tari-tarian itu ya. Ya itu sangat berkesan saya pikir betul. Ya. Luar biasa. Apakah ada telepon? Kayaknya belum ada nih ya. Enggak ada ya. Saya mau kira-kira nih keberagaman itu apa aja sih ya yang masuk di dalam keanggotaan kita? Suara Yang Muger. Nah, Suara Yang Muger. Itu gerejanya beraneka. Bahkan dari Amerika pun karena waktu itu kita dalam COVID ya, mereka bisa ikut bergabung melalui tadi virtual itu ya. Antara lain gereja-gereja yang terlibat adalah GKI, dari GPIB, dari HKBP, GKJ, GKP, BNKP, BNKP itu dari Gereja Nias, GKPI, GKPS, kemudian GKPA, Gereja Kristen Angkola, ya, GKO, kemudian POUK, kemudian GBI, karena saya sendiri dari GBI, kemudian GEMIM, GEMIT, bahkan yang dari Amerika. Gerejanya mungkin biasanya kalau di sana Presbyterian ya. Oke. Nah, anggota-anggotanya juga mungkin
saya sebutkan deh ya, yang waktu itu bergabung dari, selalu setia sih mereka walaupun melalui virtual itu ya. Dari soprannya nih saya sebutkan namanya Ibu Evi Pardede, Sorta Panjaitan, Ines Latu Mairisa, Jessica Turiai, Dani Arinto, Flora Ampau, Katrin Tobing, Grace Cynthia, Ingrid Carolina, Kristi Tanjung, Astrid Tanjung, Laura Pohan, Pendeta Shirley Mantilinarai, Reni Visi Utomo, Widya Dewi, Diani Sitompul, Alfrida Arif Alvin, Reni Latif, dan Desi Siagian. Nah, mungkin kalau Alto bisa langsung. Bisa. Sesuai dengan suara ya Mas Beno sama Sabe. Kalau sopran tuh di atas. Sekarang saya di alto. Gua ada suara aku, suara apa ini? Bas. Mas Abe yang bas ya. Kalau di alto itu ada, semoga yang kita bacakan namanya lagi mendengarkan kita nih semuanya. Jadi agak sedikit klik namanya dibacain. Ada Ibu Dorce Patiasiana. Patiasina sebetulnya. Oh, Patiasina sebenarnya. Ya. Oke. Ada Mbak Enggar Sasongko, Ibu Tri Is Martini, Riris De Freitas, Ibu Mary Siregar, Lydia Hutapea saya, Kurnia Tanjung, ada Tri Is Martini, Ibu Betsy Wowiling, dan G. Foe. Ya. Itu dia dari alto. Ya. Kemudian dari tenor ya, saya sendiri, Beno Latu Mairisa, kemudian Bung Riki Manali, Bung Yaser Zega, Gresindo Raja Sinaga, ada juga Pendeta Giovanni Sianipar. Salah. Gresindo Raja. Ini Pak Pendeta, Gresindo Raja Sinaga ini Pak Pendeta. Harus ditambahkan di sini. Di belakangnya itu. Oh iya, di berarti belakangnya. Pendeta Gresindo Raja Sinaga. Kemudian Giovanni Sianipar ya. Jadi beliau bukan pendeta ya. Oke. Terbalik berarti. Giovanni Sianipar, kemudian Dayat Zendrato. Kemudian Mas Faisa Sudarlin, Hari Siregar, Paulus, Bung Ramadhani Samuel yang kemarin baru berkunjung ke Yamuger ya, Bapak Tigor Tanjung, mantan ketua Yamuger ya, kemudian Pak Tulus Gultom, dan yang bas ada, saya lanjutkan, Bung Deni, Bung Deni. Kadang-kadang saya di situ juga, tapi Mas Tatit Prima, Mas Wahono Hadi, Pak Johan Lubis yang dari Amerika itu ya, Bu. Pak Dadi Rapsodi, dan ini Pak Paulus, ada dua nih Pak, Bu Teti. Pak Paulus juga ya. Cuma satu. Kira-kira seperti itu, jadi ini mau menunjukkan bahwa betapa kita itu tergabung dalam satu keluarga yang satu sama lain, saling mengenal, dan walaupun berjaraknya berjauhan, tapi kita terkoneksi dalam suara Yamuger dengan nama-nama tersebut ya. Ya, betul. Ya. Teman-teman ada WhatsApp itu ada komen tuh. Iya. Boleh kita bacakan? Ya. Kita dapat WhatsApp nih dari 0812-8000-7749. Selamat malam RPK dalam acara Yamuger. Pertanyaan saya, Pak Emus Sahureka. Saya paduan waktu di GPIB Petra Tanjung Priok. Saya yang Tanjung Priok saya yang dipimpin almarhum Bapak KC Lalupu. Saya banyak belajar dari Bapak L. Pohan, Bapak Vandok, dan Bapak Martin. Pertanyaannya, apakah masih ada dalam pelayanan? Ya, siapa yang bisa menjawab? Mungkin Bu Teti dulu. Ya. Bapak L. Pohan masih pelayanan enggak? Bapak saya mungkin masih pelayanannya pasti di surga. Ya. Di surga. Bermazmur dengan Tuhan. Ya. Memuji Mak Tuhan El di sana bersama para malaikat di sana. Iya. Kalau Pak Vandop, beliau karena sudah lanjut usia, sekarang ini di Belanda. Tinggal di Belanda. Tinggal di Belanda. Di Utrecht. Iya. Barusan berulang tahun ya, Ibu ya? Iya, kemarin Juni Long live Gemini. Sama Gemini juga. Iya. Kemudian Pak Martin, ini Pak Martin. Saya kurang tahu ya, ini siapa? Pak Kace juga. Kalau Pak Kace ini yang beliau ini, gurunya Pak Emus ini. Saya kenal
Pak, iya saya kenal ini, kita suka panggil Om K, Om K Lalopua sebetulnya. Oh, gitu. Jadi beliau adalah pelatih di GPIB Petra. Oh, jadi almarhum, saya sempat dilatih juga sama beliau. Oh, siap. Om K Lalopua almarhum. Terima kasih Pak Emus untuk SMS atau WhatsApp-nya ini. Ya, Tuhan berkati Bapak pelayanannya di GPIB Petra. Terima kasih. Kita lanjutkan lagi ya. Kita beralih ke kegiatan Ya Muger nih, suara Ya Muger. Selama dia. Pandemi kan, kita telah menghasilkan, kami menghasilkan virtual choir selama 28, kemudian yang berkolaborasi dengan berbagai gereja di Jabodetabek, kemudian luar kota, dan yang saya tahu sih luar kota waktu itu STT Jafre Makassar ya, kemudian dari Bandung juga ada, kemudian Ya Muger bekerja sama dengan Yakoma PGI yang disiarkan dalam acara Mimbar Kristen di Metro TV dan MNC, betul kah? Ya, ya kan? Nah itu semua virtual choir itu bisa sahabat RPK akses di YouTube-nya Ya Muger, Ya Muger Indonesia. Nah itu di situ banyak sekali virtual virtual choir-nya ditonton, habis itu kepengen mau gabung. Gitu. Lanjut tentang ini mungkin Bu Teti, apa special event yang pernah kita mungkin kalau bisa di dalamnya. Apa kita waktu itu kan terlibat eventnya dari pertama ya, yang peringatan Ya Muger, ulang tahun Ya Muger ke-54. Mungkin bisa ditayangkan sedikit cuplikannya mungkin untuk sahabat RPK bisa. Enggak bisa. Oh, enggak bisa. Kalau gitu. Ya, itu semua bisa diakses nanti di bisa YouTube. Diakses di YouTube ya. Lihat suara Ya Muger. Di YouTube-nya Ya Muger Indonesia nanti ada banyak tuh. Ada soal talk show, ada video-video virtual choir, nanti dicek di situ. Di situ semua ya Mas Abe? Betul. Yang saya berkesan waktu itu kantata. Pada saat 54 tahun Ya Muger. Itu bukan hanya paduan suara ya, bukan choir aja, tapi ada ceritanya. Naskahnya itu dibuat oleh siapa Mas? Pendeta Daniel itu. Ternyata beliau, Pendeta Daniel adalah ketua pengurus Ya Muger sekarang. Beliau membuat naskah untuk narasi-narasi yang bisa dibuat di acara itu ya. Kemudian kantata Jumat Agung yang itu membuat juga saya yang menangis. Kita semua menangis. Luar biasa waktu itu. Terharu sekali ya. Karena bagus sekali. Baik dari naskahnya sendiri, kemudian untuk dramanya, tari-tariannya, drama tarian ya kalau boleh dibilang. Kayaknya aku belum bergabung ya kan? Teatrikal. Udah dong. Udah ya. Sudah teatrikal. Mungkin Mas Abe bisa kasih tahu bocoran konsepnya waktu itu seperti apa? Menurut aku tuh gini, sebetulnya itu bukan hal yang istimewa lah gitu ya Bung ya, sebetulnya gitu. Maksudnya anybody can make it. Aku yakin gitu. Karena sebetulnya target yang ingin dicapai kan begini. Ya Muger menciptakan senior-senior di Ya Muger ya, yang di tim itu, yang di tim intinya nyanyian gereja itu kan menciptakan lagu udah sedemikian bagus. Musiknya bagus. Lalu liriknya juga luar biasa gitu. Terutama liriknya gitu ya. Lalu kemudian PR-nya kan tinggal gini. Lalu bagaimana menghidupi musik itu? Menghidupi lirik itu gitu. Sehingga lalu kemudian seperti yang Ibu Mas tadi ya, apa namanya? Sampaikan gitu ya bahwa lagu-lagu ini menjadi hidup. Nah, ya lalu kemudian bagaimana cara membuat itu hidup ya harus kita yang hidup yang menggali gitu kan, seperti waktu Jumat Agung itu kan ada salah satu lagunya Om Karatem ya yang lihatlah anak insan itu kan sedemikian rupa lagu itu seperti seakan-akan Om Karatem ada waktu penyalipan itu kan. Betul. Nah, ngobrol-ngobrol sama Om Karatem juga terus
Oh ternyata memang itu tujuannya beliau. Jadi kita berterima kasih sama sama contoh, kita berterima kasih sama Mel Gibson gitu ya, dibikinin film Passion of Christ. Tapi ternyata tanpa Passion of Christ itu pun bisa. Kita bisa kok sebetulnya menghayati dan menghidupi gitu kan. Begitulah kira-kira. Jadi yang dilakukan di Suara Yamuger kayak laboratorium gitu kali ya. Kita cobain ini, cobain itu gitu ya. Seru enggak nih, seru enggak gitu kan. Tapi intinya dalam rangka menghidupi nyanyian gereja. Begitu kira-kira. Oke, okay. Mas tapi, Abe, ada lagi nih WhatsApp yang masuk. Boleh kita bacakan? Sikat. Oke. Ada WhatsApp masuk dari 0878 8881-7624. Boleh bertanya? Boleh dong. Bagaimana caranya bisa menjadi bergabung di anggota paduan Suara Yamuger? From Gerald Angwarmase. Silakan. Ya, kalau mungkin untuk jawaban Bapak Gerald, di sesi keempat akan kami... Nanti kita kasih. Nanti. Kita mau cerita dulu. Stay dulu, tahan dulu. Tolong ditahan stay dulu ya, Pak. Kita mau menceritakan dulu kegiatan nanti, kita. Kan, ya, nanti di itu. Nah, selain tadi yang untuk event-event... Waduh, jam besar muncul. Oke. Kita break dulu ya. Kita break dulu. Sambil menikmati lagu yang satu ini. Lagunya ya. Iya. Oke, sahabat RPK, Suara Yamuger juga pernah mengikuti kegiatan di tahun sepanjang tahun 2023 ini. Di salah satunya di HUT Yamuger ke-56 itu di PGI, di HUT Rawinala ke-50 di GKJJ Rawamangun, lalu di bulan Juli akan ada acara 40 tahun berkaryanya musisi gereja, yaitu Bapak Arnold Apitule di Poklahai Roy Cijantung pada tanggal 22 Juli 2023. Lalu, oke, teman-teman semuanya, sebenarnya kita kurang panjang nih pembicaraannya karena masih banyak banget materi yang harus kita sampaikan. Tapi, sahabat Yamuger dan sahabat RPK, tidak terasa kita memasuki sesi terakhir nih dari talk show kita malam ini. Sebentar kita akan mendengarkan closing statement dari masing-masing kita semuanya. Tapi sebelum itu,
Ibu Teti dan Mas Abe akan menyampaikan panggilan atau ajakan, termasuk menjawab jawabannya Mars Gerald tadi, bagaimana cara bergabung di paduan suara Yamuger. Silakan, ya. Ibu Teti, disampaikan ajakannya. Terima kasih, Ibu Esmi. Tetap ya. Ya, Pak Gerald, untuk pertanyaan bagaimana caranya bergabung menjadi anggota paduan suara di ketik, Suara Yamuger. Ketik rek, kirim ke bukan, bukan gak, itu. Gak, jangan mempersulit dong. Ya, silakan Pak, kami tuh biasanya latihan di hari Jumat, ya. Jumat, tapi berkembangnya nanti kita akan melihat kesepakatan dari anggota bersama, tapi yang berjalan selama ini adalah hari Jumat. Untuk bergabung di mana Bu Teti? Mungkin perlu kita dijelaskan. Latihannya ya, di Yamuger, di kantor Yamuger, Jalan Wisma Jaya, nomor 11 Rawamangun. Saya ulang, kantor Yamuger, Jalan Wisma Jaya, nomor 11 Rawamangun. Itu persis letaknya di seberang Rumah Sakit Persahabatan. Yes. Ya, mungkin apa sih syarat-syaratnya nanti? Bawa gorengan. Syaratnya mesti bak gorengan. Ayo, Mas Abi mungkin. Ya, yang pasti pertama suka bernyanyi, suka bernyanyi, suka bermusik, gitu ya. Anda adalah penggiat gereja yang rindu mengembangkan musik gereja, lalu rindu bertemu teman-teman juga sesama penggiat musik gereja. Nah, ini tempatnya sebetulnya di Suara Yamuger. Dan ini bukan cuma musisi loh. Bukan cuma penyanyi. Ya. Musisi pun boleh. Musisi boleh, pemain piano supaya saya ada gantinya. Ya. Pemain organ juga boleh, pemain gitar, semua boleh. Masuk. Semuanya. Pemain kelenengan apa segala macam. Ayo. Nanti kita bikin sesuatu yang seru-seru di situ untuk acara-acara Yamuger yang ke depan. Kita eksplorasi banyak hal. Nah, menghubungi Yamugernya gimana ini? Boleh dihubungi ke temukan Yamuger di Instagram. Di YouTube. Di YouTube bisa. Tinggalkan DM di Instagramnya Yamuger. Instagramnya Yamuger itu tunggu ya. Aku sendiri nggak hafal. Soalnya kan sudah follow. Jadi jangan lupa follow Yamuger. Yamuger Indonesia. Yamuger nyambung semua. Ya. Oke, okay, tinggalkan DM di situ, nanti akan dihubungi oleh admin. Oke, okay, nanti dikasih jadwalnya asga macam gitulah. Ya. Jangan lupa follow juga tapi. Ya. Di YouTube-nya pasti. Juga subscribe sama like gitu. Ya. Mungkin dari Mas Beno ada yang mau disampaikan ini Bapak, untuk dari Bapak statement. Pelatih nih, Bapak pelatih nih. Tentang apa ini? Ajakan. Saya tentang gorengan tadi. Bukan. Kan sudah ya, disebutkan sudah ya. Soal gorengan. Gorengan. Saya selama ini nggak pernah bawa gorengan sih. Cuma jadi penikmat aja. Penikmat gorengan. Jadi Pak Gerald Angwar Masi dan sahabat RPK sekalian, menjadi satu sukacita buat kami ya, sudah ada di dalam Suara Yamuger. Saya nggak mau sebut paduan suara sekarang karena saya dengar dari Mas Abe bisa berbagai talenta di situ ya. Jadi menjadi bagian dari Suara Yamuger ketika Bapak nanti akan bergabung bersama kami dan juga sahabat RPK yang lain. Jadi memang kami sangat-sangat membutuhkan anggota-anggota baru, khususnya karena selama ini saya saya suka bertindak sebagai tenor bass. Maupun bass. Bisa seperti jadi itu. Bung Gerald ini apa? Ya, betul. Tenor bisa, bass bisa, masuk. Ya. Gitu. Nanti kita belajar bersama, kita menikmati karya-karya indah bersama dari para musisi yang ada di Yamuger. Ya. Gitu. Bung Beno nanti bikin yang bapak-bapak, yang cowok-cowok gitu. Ya. Aku pengen bikin yang ibu-ibu rumah tangga. Bertiga apa berempat kayak Spice Girl gitu loh, kayak Spice Girl kayak itu ya kan. Tapi ibu-ibu rumah tangga. Aku tuh pasti masuk situ. Nanti aku masuk situ. Nyanyi apa? Nyanyi yang untuk lalebay gitu kan. Ya. Keren. Karena tahu enggak, kemarin aku buka-buka Spotify kan. Lalu di Spotify kan sudah ada Suara Yamuger ya. Aku menemukan lagu Burung Pipit yang Kecil itu sudah didengarkan 2000 kali coba. Oh
ya. Sebut. Burung pipit yang kecil, ya, ini kira-kira ibu mana yang nyetelin ya, ini buat anaknya, ya, gitu kan kira-kira. Ya. So aku pikir, oke lah, ayo kita bikin yang, kita rekaman-rekaman gitu kan ya, produksi-produksi itu. Ini yang buat ibu ke anak-anaknya, ya, gitu ya. Bisa. Siapa tahu nanti yang ini bawa bapak untuk anak-anak laki-lakinya. Ini loh, kayak gini lagu-lagu, lagu-lagu yang untuk mengenal Kristus, untuk mengenal ciptaannya, untuk mengenal kasihnya, untuk segala macam gitu. Kayak berbagai gitu. Kategori berarti ya, betul. Mas. Berbagai kategori. Ha-ha. Dari nanti yang nona-nona juga dibikinin apa? Pokoknya seru lah nanti gitu. Nona-nona. Oke. Okay. Closing statement. Saya mau sampaikan juga nih, kan yang suara yang Muger nyanyikan, lagunya tuh berasal dari Kidung Keesaan, ya kan? Nah, Kidung Keesaan mungkin untuk sahabat RPK supaya lebih tahu lagi apa sih yang di apa yang ada di dalam lagu-lagu Kidung Keesaan itu. Nah, dari Yamuger variannya sudah dibuat banyak sekali, yaitu Kakak Satu Suara pertama itu ya, untuk dipakai di jemaat-jemaat gereja. Kemudian Kakak Empat Suara itu biasanya dikhususkan untuk kantoria ya, kantoria. Jadi itu sudah bisa diperoleh, kalau mau pesan bisa silakan di Tokopedia ya, Muger ada tuh ya. Kemudian Kakak Akord, nah bagi untuk pengiring jemaat di gereja yang membutuhkan panduan Kakak Akord itu ada ya, sudah ada diterbitkan. Kemudian satu ada juga Kakak Slide. Kakak Slide itu bisa ditayangkan pada saat ibadah. Bahkan bukan hanya ibadah minggu saja, tapi kalau untuk dipakai ibadah keluarga pun bisa. Dipakai dengan slide tersebut. Nanti, kemudian sekarang ini akan segera terbit. Kakak Harmoni. Nah, apalagi tuh Kak? Itu yang buat main organ yang baca not balok itu. Baca not balok. Ya, jadi, mohon doa, dukungannya. Kalau Bapak Ibu sahabat RPK yang ingin produk-produk yang Muger yang tadi saya sebutkan, bisa menghubungi ke yang Muger, tapi di jam kerja ya, dari jam 8 sampai jam 4 sore, itu ke 021-489-7623. Diulang lagi? Iya, 021-489-7623. Bisa menghubungi ke bagian sekretariat dari yang Muger atau ke bagian marketingnya. Kemudian itu jam kerjanya adalah hari kerja dari Senin sampai Jumat. Ya, Sabtu libur dan Minggu tentunya. Gitu. Gitu sahabat RPK, kalau ada pertanyaan atau membutuhkan slide Kakak, silakan menghubungi ke yang Muger. Terima kasih. Oke. Okay. Kakak slide itu untuk yang komisi informasi kalau malas ngetik. Kalau Kakak slide kan tidak media. Usah ngetik. Iya. Cung keluar sama sama ada. Sama notnya. Notnya semua. Lengkap. Iya. Gorengan doang nggak keluar. Tapi notnya udah keluar. Oke, sahabat RPK, semuanya sudah lengkap tadi dijelaskan oleh Ibu Teti dan Mas Abe. Bagi teman-teman semuanya yang ingin bergabung di paduan suara Yamuger, kami di sini berempat sangat menantikan semuanya, sahabat-sahabat dimanapun kalian berada. Gabung. Silakan bergabung bersama kami di setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat ya Kak? Ya. Jam. Di setiap hari Jumat jam 5. Oh no. Jam 5 atau jam 6? Jam 6. Situasional ya Kak? Iya. Situasional. Kadang kami situasional. Juga bisa lebih awal. Iya. Gitu. Bisa lebih awal atau sekitar jam 6. Kami menanti kedatangan teman-teman, kami menantikan kedatangan saudara-saudara semuanya untuk bergabung bersama kami. Yang pasti, yang rindu akan bernyanyi, yang rindu akan memuji Tuhan, kami sangat menyambut dengan sukacita. Mungkin ada yang mau disampaikan terakhir kali, kita udah mau selesai nih, 2 menit lagi nih. Berarti ya, abis ini event yang terdekat, Natal ya, sudah mau deket Natal lagi. Kita harus latihan lagi. Wah, berarti mesti coba, nanti ada lagu-lagu Natal, tapi temanya tradisi, musik seru tradisi tuh. Indonesia, seru tapi Natal. Ya, ya. Wah, itu nanti kita coba-cobain. Mas Abe, sebelum ke Natal, ini ada 17 Agustus loh, kita nggak mau ini. Oh iya, nanti dulu. Lagu-lagu kemerdekaan yang pasti. Nasionalisme. Yeah.
Di kakak juga ada. Kayak ada. Tadi yang dinyanyikan sama ya, keberagaman itu ya Mas, contohnya Dianis Sitompul tadi ya, yang itu kan bendera merah putih itu kan juga ini. Lagu nasional tapi dalam bentuk pujian. Ucapan syukur kita kepada Tuhan atas bangsa dan tanah air ini. Ada Bung Beno waktu itu nyanyi apa? Aku lupa. Aduh, ya, itu enak sekali itu ya. Grace, ya. itu tanah apa? Sawah, tentang sawah ya, tentang hamparan sawah gitu-gitu ya. Aduh, luar biasa. Mas Abe. Oke. Terima kasih. Mengingatkanku. Iya. Terima kasih. Baik, sahabat RPK, sampai ketemu lagi di talkshow Yamuger dan RPK. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.